Okey. Nampak. Nampak. So ini ada ambur dia, ambur untuk ventral valve, yang ni ambur untuk dorsal valve. So dua-dua actually ada ambur lah. Dorsal, yang ini ventral punya ambur. So kalau kamu tengok ambur tu, mana ambur yang terkeluar, terjulur ataupun protruding tu, dia adalah ventral valve. Okey, satu yang strophic yang lurus, satu lagi yang non-strophic. So yang ini adalah non-strophic. Okey, non-strophic eh, sebab dia melengkung macam tu. Dia punya ni hinge dia melengkung macam tu kan. So kalau melengkung macam tu kita panggil dia non-strophic hinge. Ini satu yang commission line dia smooth kan, daripada tepi tu smooth. Yang ini, yang ini nampak tak dia punya ada zigzag. Okey, nampak yang zigzag tu. So ni zigzag. Kena ke bawah sikit. Okey, nampak. So itu zigzag commission line. Yang ini smooth lah, commission line yang smooth je lah. Dia ambur, dia punya ribs, dia punya gross line kat situ. Dia punya gross line. Nampak eh? Okay. Mana inter area dia? So daripada atas ni, yang itu, ni adalah inter area. Ni inter area dia. So yang kalau nampak antara ini inter area, mana lagi inter area? Sini pun. Okay, ini lebih jelas. Ini ambur yang katuk dorsal, ni ambur katuk ventral, ni kawasan yang expose ni, yang terdedah ni panggil, yang segitiga tu kan, dia panggil inter area. Lepas tu nampak tak ada satu lubang kat situ tu? Macam bukan luar, lekuk. Macam lekuk kan? Lekuk dia sebenarnya lubang. Lubang tu adalah kita panggil pedicle foramen. Yang ini pun ada juga ni. Ada. So dia dekat katuk ventral lah. Pedicle foramen. Foramen tu ada lubang, lubang pedicle. Dekat sini ada deuterium. Yang segitiga, segitiga yang nampak tak segitiga? Tak tahu dah nampak ke tak segitiga dia. Ada nampak macam segitiga kat situ. Segitiga tu dia panggil deuterium. Kalau dia dekat dalam ventral valve kan, deuterium. Kalau dekat dorsal valve dia panggil nototerium. Lepas tu nampak tak yang ni? Yang ini ni sebenarnya penutup pada deuterium tu. Dia panggil deuterium. Yang ni. Deuterium. Deuterium, deuterium. Kalibratulida bentuk macam lem macam tu. Bentuk macam lem, lepas tu nampak dia punya ni adalah ni, pedicle foramen dia memotong ambur. Pedicle foramen ni memotong ambur eh. Dan dia pun tak ada ribs. Dia sama juga. Kebanyakannya licin. Adalah gross line je. Dia punya tu tak licin dan tak ada gross line dia punya ni. Lepas tu yang ini tak nampak sangat dia. Mana dia punya yang sulcus dia, dorsal dia kat mana? Ni sulcus tak berapa nampak, tapi dia sulcus dia dekat ventral juga ni. Kita tengok kalau ada spesimen lain. Kejap lagi cari spesimen. Tak ada eh. Spesimen dia itu tak ada. Oh ni. So yang ini ni. So ini pun teribratulida kan. Dia ada, just ada tu je, bentuk macam lain macam tu. Dia punya sulcus dekat ventral. Dia punya ni. Okey. Okey, yang ke seterusnya yang saya tertinggal ni apa tadi? Spiriferida. Spiriferida yang paling senang sekali nak identify. Sebabnya dia punya, sebab ada wing ni. Ada sayap ni. Dia macam butterfly. Bentuk macam butterfly. Ingat tak saya pernah tunjuk yang saya jumpa kat Langkawi tu kan? Yeah, that one is Spiriferida. So yang ini dia panggil apa tadi? Wing tu kita panggil apa? Auricle. Wing ni. So yang ini wing ni kita panggil auricle. 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 Macam butterfly. So auricle dia punya ni. So yang ini tadi semua morfologi dekat depan tu, dekat ni. Dan dia ada apa? Ada dia punya sulcus pun di ventral. Sulcus pun dekat ventral eh.
Yang ni pun sulcus dekat ventral. Dan ada interior, inter area yang jelas. So yang ini banyak ni kita punya specimen ni untuk semuanya adalah. Tengok yang bentuk butterfly ni semua adalah Spiriferida. Semua species je lah nama dia lain-lain kan. Paraspirifer. Ni bahagian anterior. Anterior ada nampak yang terlipat macam tu. Terlipat. Yang itu fold. Yang bahagian atas tu fold. Tapi yang bahagian yang lembah dia ada bukit ada lembah kan. Yang lembah yang ni, yang ke dalam ni kita panggil sulcus. So fold and sulcus ni selalu memang ada dua-dua lah. Ada fold mesti ada sulcus kan. So ada fold ada sulcus. So tak cuma kami yang penting sulcus tu dekat mana? Kat tengah-tengah. Tahu memang kat tengah-tengah. Mesti kat tengah-tengah. Dia mesti dekat sama ada dekat ventral valve ataupun dorsal valve. So kamu tengok. So kalau sulcus, sulcus ni untuk Spiriferida, sulcusnya dekat ventral. Sulcus dia dekat ventral. Full. Ada juga yang bahagian atas dia ni terbalik. So itu yang kena tahu tu. Sebab ada morfologi-morfologi yang dia punya fold bukan dekat dorsal. Ada fold dia yang dekat terbalik lah dekat ventral. Okay. Ini sangat jelas dia punya ni sampai dia memotong pada ambo. Ambo tu dipotong. Dia potong terus ada sebab besar dia punya ni pedicle foramen dia. So pedicle tu akan keluar daripada situ lah. Dia punya untuk attach pada substratum. Shining kan. Itu adalah adalah linggu order, linggu lida, kelas dia linggu lata. Dia punya subphylum apa? Lingguni formia. Subphylum. Phylum dia brachiopod, subphylum dia Linguliformia. Lepas tu dia punya kelas dia Lingulata. Dia punya order Lingulida. So ini concavo convex, hinge line dia straight, adalah interarea. Lepas tu dia punya fold tak berapa nampak tapi dia dekat ventral jugalah dia punya sulcus dia. Ini Strophomenida. Nama dia Strophodenta demisa. Strophodenta demisa. Yang melekat tu, itu Craniata. Kelas Craniata, dia punya order Cranida. Yang ini. So dia tak ada, dia cuma ada, dia soft ni. Soft ni kira macam soft lah dia punya ni. So dia cuma ada ventral valve je. Dia melekat pada Jurassenia ni. Yang ini jenis dia punya katup dia adalah plano convex. So ini convex, ini plane, plano flat kan? Flat. Okey, yang ini ni. Dan kalau kamu tengok bahagian dekat-dekat macam tu. Okay, nampak. Ada nampak apa? Kita ada nampak netting light. Netting light yang macam lubang, kan? Macam impression, depression macam tu kan. Dia punya lubang-lubang tu kan. Infect kat sini pun situlah dia lekatnya dia punya duri tu spine. Spine tu panggil duri. Yang macam tadi saya kata saya lupa nama nak panggil Melayu dia kan. Spine tu duri tu. So duri-duri tu akan keluar dekat sini lah. Dia punya ni. So ini dipanggil yang bahagian luar dia bahagian luar lah. Tapi kalau spine tu kat dalam ada endospine dia panggil. Kalau kat luar kita panggil spine je lah. Kalau kat dalam kalau dia punya terbuka dalam tu dia kita panggil endospine. So ni dia punya dia punya bekas spine base. Bekas untuk ni lah spine. Yang ni panjang tu kan. Macam ni macam jarum tu kan. Tu spine dia lah tu. Yang lain tu dah tak boleh. Ni spine. Tapi dah tercabut lah daripada dia punya ni kan. Dia punya asal. Dia punya body yang asal. So ni pun semua adalah bahagian luar dekat endospinal ya. Okey. Shining juga kan? Phosphate juga dia punya ni. Sebuah dekat sini. Shining. Shining juga. So itu Obolelata yang ini. Dia killer. Kan? Ni kat Langkawi. Ni Sulciplica thailandica. Sama dengan saya jumpa hari tu yang saya ni tapi sebenarnya saya punya lagi cantik lagi. Tapi ni lagi ada bentuk yang macam butterfly tu kan? Ni dekat Langkawi, usia dia Permian juga, lower Permian. Kalau tadi middle Permian, ni lower Permian. Dan dia adalah jenis Spiriferida lah. Nampak auricle dia kan.
So ini dapat di kita jumpa dekat Langkawi. Dia punya ni. Okey. So yang ini special dia sebab apa tau dia punya ni? Sebabnya dia wujud masa sejuk. Maksudnya kita punya ni pernah sejuk. Pernah dalam semasa dekat Gondwana land tu. Semasa Gondwana dia pernah sejuk. Non-strophic. Sebab dia tak rata pun. Tapi ini strophic tau. Dia lebih lurus. Dia tengok ni. Tak lurus ke tu? Puan ada orang call. Ha? Biar. So ini siapa call? Tak tahu, dia tak ada nama. Okay. Tak apa lagi. Busy. So ini adalah strophic. Strophic. Strophic tau. Bukannya non-strophic. Okay. Yang tu adalah ortida. Okey, pentamerida. Mana pentamerida? Cari pentamerida. Pentamerida. Okey, pentamerida yang ini. Pentamerida nampak dia punya ni. Pentamerida tengok dia punya convexity mana lagi besar. Atas ke ventral dia lebih besar. Sangat besar pun dia punya ventral. Lepas tu sulcus dia dekat mana? Sulcus dia dekat atas. Sulcus dia dekat dorsal. Okey, tadi ortida sulcus di dorsal, pentamerida sulcus pun di dorsal juga. So dia punya tu. Lepas tu dia bentuk apa? Bentuk macam spoon macam tu. Spoon like bentuk dia macam tu. Pentamerida dia punya ambo tengok besar sangat ambo dia. Sangat besar, senang lah nak ni kan dia spoon like bentuk macam spoon. Okey. Dia punya tu dia strophic ke non-strophic? Ni? Strophic ke non-strophic? Strophic. Garis dia masih tegak je tu. Dia tidak. Dia yang ini non-strophic. Non-strophic. Dia punya ni. Tengok dia sini garis, macam ni. Puan tengok yang ni je kan? Yang ni dari tu. Sini ke sini. Dia macam tu. Macam tu. So non-strophic lah. Kalau yang ini dari sini ke sini juga. Di sini, ujung ni sampai ujung sini kan lurus ni. Ni ke sini lurus ni. So strophic. Dia punya ni ortida strophic, pentamerida non-strophic. Okey, tengok yang ketiga. Atripida. Atripida, bila kita tengok atripida, kita tengok kena tengok atribida. Dua-dua. Sebabnya dua-dua ni lebih kurang sama dia punya ni. So bila tengok atripida dengan atribida. Okey, apa beza antara? Okey, yang ini yang ada ribs dia jelas, dia punya ni ini tak ada. Tak ada yang hard dan smooth kan? Yang smooth tu ini selalu saya panggil pida aje. Pida ni ada ribs yang jelas kan? Dia punya growth line pun nampak kan? Yang ini cuma nampak growth line aje. Di sini nampak growth line aje, ribs tak ada. Okey. Ini dida. Atridida. Yang ini atripida. Dan dia punya convexity tengok dorsal lebih daripada ventral. Dorsal valve dia lebih convex, lebih cekung daripada ventral. Ini pun sama. Dia punya beza tu je. Lepas tu tengok dia punya sulcus dekat mana? Sulcus dia dekat ventral. Sulcusnya di ventral. So yang sebelumnya dua dekat dorsal, tapi yang atripida dengan atribida, sulcus dia dekat ventral. Dekat ventral. Sebab kebanyakannya memang sulcus dekat ventral. Okay, itu atripida dengan atribida. Atripida dengan atribida. So lepas tu ada lagi satu. Yang ke enam tu Rinconellida. Rinconellida yang mana? Yang tadi tu. Yang ada zigzag commission line tadi. Ni nampak. Dia memang dia punya ni. Dia punya tu dia ada zigzag commission line. Lepas tu ni strophic ke non-strophic? Dia non-strophic. Non-strophic dia punya ni. Lepas tu nampak dia punya tu kat mana? Sulcus dia. Ventral juga. Kebanyakannya adalah ventral lah. Tengok convexity dia. Convexity? Convexity dia dekat sangat dekat ventral. Ventral lagi cekung ke? Lagi besar mana? Dorsal kan? Dorsal lebih besar ni, dorsal nampak ni. Dorsal dia macam tu. Ventral dia macam tu aje. So dorsal convexity, kecekungan tu, tadi convexity tu dorsal lebih
daripada ventral. So ini Lincolnian lidah eh. Jadi dia punya trademark dia tu lah zigzag commission line. Okay, yang ini nampak eh. Ambo dia, yang ini lebih protrude kan. So dia adalah dorsal ventral valve, atas dorsal valve. Lepas tu intake area sangat sempit. Tak nampak pun intake area dia. Kecil, dia size dia kecil. And then nampak dia punya sulcus dia dekat mana? Sulcus dia dekat mana? Nampak tak sulcus? Ni nampak tak sulcus dia? Nampak. Ah, mana? Sulcus dia yang dekat bawah. Ah, yang ni ke? Yang ini? Eh bukan, bukan. Yang atas ke yang bawah? Ni yang ke, yang ini dos, yang ini ventral, ni dorsal. Ni ventral, ni dorsal. Okey, sulcus dia yang mana? Ventral bawah kan. Ah, ventral bawah. Ventral. So sulcus dia sini. Dekat mana? Tahu dekat mana? Atas ke bawah? Atas ke bawah pasal? Bawah. Di atas. Ni, ni tengok ni, 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 ni. Nampak tak? Yang ini kan dia lipat. Dia, macam, dia lipat yang ni. Dia macam, yang macam ini ni ke bawah. Ha. Ke bawah tu macam lembah tu. Ha, so sulcus dia adalah pada atas, pada dorsal. Ha, so untuk actually sulcus yang pada kebanyakannya sulcus dekat ventral. Betul. Tapi Ortida ni adalah salah satu yang dia punya sulcus dia pada dorsal. Sulcus dia dekat dorsal. Rib dia sangat halus macam ni. Rib dia halus je dia punya rib dia. Okay. So itu Ortida. Dan dia by convex. Dia punya convexity lebih kurang sama. Tengok. Dari tepi nampak tak? Nampak. Convexity dia lebih kurang sama. Dia kata ini plano convex. Sini saya dekatkan. Lepas tu dia ada beza dengan ni. Plano selalu bahagian atas tu yang plano. Selalu yang bahagian bahagian yang dorsal, dorsal yang dosel. Atas. So yang ini yang plano convexnya. Dorsal tu yang kena ke dalam. So ini yang yang plano convex. Yang ni nampak tak lebih ke dalam? Yang ini apa ni? Kalau yang macam ni. Ini. Ini dorsal dia kan? Atas. Ini dorsal, ini dorsal. Ini plano. Plano juga ke? Ini kan tu? Ini plano. Plano ke? Tak kot. Yang tu apa? Yang ketiga apa dia panggil? Ni. Ya. Concave, convex. Ah, cekung dengan cekung. Yang ini daripada local. Local punya. Ini middle permian, permian tengah eh. Kan? Okay. Tak nampak cengkerang kan? Ni apa? Dia punya apa ni? Ni dia punya lopofor dia. Lopofor bahagian dalam tu. Ha, so dia soft part lah sebenarnya, internal punya, interior punya. Kalau ni apa dia punya jenis fossilization dia jenis apa? Mole apa? Internal mole kan? Internal mole. So ini adalah internal mole. So ini adalah dia punya lopofor. Dan kita jumpa dekat mana ni? Dekat Pahang eh, Sungai Toh Pahang. Ni produk tidak juga.